Dada putih. Dada putih kemarin baru lagi pur leopard ya. Jadi purnya, jadi cungko ini baru ready ya? Baru ready. Pin jantan teman-teman ya. Biasa ada yang pipi hitam. Oh ada ya, nanti kita banyak stoknya nih. Nah, dari body gimana Mas Riki? Besar. Nah, di sini juga ada burung murai trotol. Ekor berapa ini? Ini yang 21. Ekor Mas Riki. Oh, ekor tuh. Body big. Yang dulunya jutaan, sekarang cukup ratusan, ribu. Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Mas, kabar gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini baik Mas. Alhamdulillah baik ya, seperti biasa. Bagi yang belum tahu nama kiosnya apa ini? Kiosnya Fatoni Bershop. Kios Fatoni Bershop yang lokasi ada di Jalan Ujung Gedong, Condet, Jakarta Timur. Oke, jadi Google Map-nya apa nih kalau boleh tahu Mas Riki? Google Map-nya Fatoni FBS ya. Jadi Fatoni FBS nanti ketik aja huruf besar semua ya, akan muncul petunjuk lokasi sampai depan kios. Buka dari jam berapa Mas Riki? Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, kalau kirim-kirim gimana Mas Riki? Kirim-kirim seperti biasa. Ah. Jadi kita bisa bayar di tempat se-Jabodetabek. Jabodetabek. Di luar Jabodetabek? Kita bisa video call. Ah. Atau minta videonya ya. Ah. Barang transfer kita langsung kirim. Jadi transfer ya. Baru dikirim, yang penting ongkir ditanggung pembeli. Nah, kalau tuker tambah gimana Mas Riki? Tuker tambah mohon maaf ya Mas, kita fokus ke penjualan. Jadi fokus penjualan aja ya. Oke, terima kasih banyak Mas Riki. Oke, siap. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Ya, emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, supaya aman banget ya, kayak tuh komplit banget. Kalau emang ini, kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu kanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ini, ya. Perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau memang mau datang, langsung datang aja kios Brocin. Stoknya ada banyak dan cuma kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Thank you. Seperti biasa Mas Riki, di sini kita mulai dari imporan dulu ya. Iya. Ini imporan dari mana Mas Riki? Asalnya nih? Wambi Mini ya. Dari mana? Dari Vietnam. Vietnam ya. Jadi ini ada Wambi Mini dari Vietnam ya. Ini dada putih nih. Oh, ada yang dada putih. Dada putih kemarin baru lagi tuh. Jadi ada yang dada putih ya, dada putih, dada coklat. Oh, dada putih, dapet dacok ya. Kayak burung apa ya, dapet dacok ya? Lupa deh. Jadi ada yang dada putih, ada yang dada coklat. Tuh, stok melimpah ya. Ini udah dipurin belum Mas Riki? Kalau di sini kasih pur leopard ya. Jadi purnya ini pur leopard ya. Yang halus tentunya ya. Tuh. Kelaminnya apa Mas Riki? Ini sortiran jantan sih Mas. Jadi ini sortiran jantan, berapa harganya nih untuk Wambi Mini atau Tiumi? Wambi Mini cukup 1.500. Jadi 1.500, baik yang dada putih maupun dada coklat ya. Sama aja. Berikutnya di sini juga ada yang namanya cucak cungko. Cungko betina. Jadi cungko ini baru ready ya? Baru ready, banyak. Baru ready dan stoknya melimpah ruah. Ini ada yang kelamin betina. Apa itu ya? Mana itu yang bunyi? Apa itu ya? Wah iya ya. Jadi cucak cungko yang kelamin betina ini bodinya gede Mas Riki? Bodi besar. Berapa ini yang cungko betinanya? Yang betina kita jualnya 1.400.000 Mas Acer ya. Jadi ecernya 1.4 saja ya. 1.400.000. Ini ada yang bawel nih dari kelamin jantan teman-teman ya. Nih, ini ada yang bawel nih dari kelamin jantan ya. Jadi untuk cungko jantan ini stoknya melimpah ruah ini. Ini ada yang bodinya gede nih tuh. Besar-besar
Ada yang bodinya gede teman-teman nih. Tentunya makannya buah ya. Berapa Mas Riki untuk ecernya nih? Ecernya 1.600.000. Jadi ecernya ini 1.600.000 saja ya. Untuk teman-teman yang mau grosir nanti tinggal calling-calling aja nih. Harga tentunya di bawah ecer ya. Nah Mas Riki, selanjutnya kita akan liput yang namanya burung Poksai Hong Kong ya. Jadi Poksai Hong Kong ini melimpah Mas Riki. Ini Poksai Hong Kong yang pipi putih ya. Jadi pipi putih ini burung sudah ngepur. Kelaminnya apa Mas Riki? Betina Mas, betina ya. Jadi ini nota betina ya. Mana lagi? Ini ya. Biasa ada yang pipi hitam. Oh ada ya, nanti kita liput. Ini Poksai Hong Kong pipi putih, kelamin betina. Di pasaran masih 1.617.000 loh Mas Riki. Di sini berapa Mas Riki? 1.400.000 aja. Jadi di sini di bawah harga pasaran 1.4 aja teman-teman nih. Di sini juga ada Poksai Hong Kong pipi hitam. Jadi untuk yang pipi hitam itu kalau di pasaran harganya lebih tinggi dari yang pipi putih. Kalau di sini gimana Mas Riki? Samain aja nih 31. 1.3. 1.4 ya. Oke, kelamin sama? Sama. Sama ya kelaminnya nih. Nah, selanjutnya Mas Riki. Di sini juga ada yang namanya burung kacer nih. Ini kacer melimpah ruah ini. Baru masuk berapa ratus ekor kemarin? 200. Yang masuk 200 ekor ya, burung bahan belum ngepur. Banyak stoknya nih. Jadi ini adalah kacer yang nota dada putih. Burung bahan ya, belum ngepur Mas Riki. Ini biar teman-teman tertarik di unboxing kali ya Mas Riki. Oke, kita unboxing aja Mas Riki. Gini. Nah, dari body gimana Mas Riki? Besar. Body gede, mata kanan kiri? Aman. Aman ya? Perut gimana perut? Satu lagi. Ini yang kayak gini di harga berapa Mas Riki mulusnya ini? Ini mulus grade A ya, 220 ecer. Jadi ecernya 22. Ini grosir mau disebutin apa enggak? Grosir ambil 5 200 Mas. Jadi ambil 5 ekor, cukup 200.000 per ekor ya. Oke. Terus yang harga murah ada enggak? Murah ada. Di mana Mas Riki? Yang harga paketan murah. Ini kenapa murah Mas Riki? Oh, ada yang agak kurus, ada yang mata ya. Oh jadi campur ya, rejeknya ada di perut, yaitu kurus, ada juga yang di mata. Ini bagi teman-teman yang mau jualan obat ya, vitamin burung ya, bisa dipraktekkan ke burung ini nih. Jadi enak nih ada bahan percobaannya ya. Berapa Mas Riki? Yang ini 130 Mas. Harga 130.000 saja ya. Nah Mas Riki, di sini ada juga yang namanya burung murai. Betina siap. Betina ya. Ini betina yang siapan, artinya siap produksi. Produksi. Murai betina siapan ini, dia sudah ngepur Mas Riki? Itu pur total. Sudah pur total ya. Berapa yang kayak gini Mas Riki? Acarnya 400 Mas. Harganya di angka 400.000. Iya. Nah, di sini juga ada burung murai trotol jantan ya. Double ring ya, Mas. Double ring. Jadi ini yang double ring. Artinya itu ada ring peternak dan ring BNR. Wow, ngeri nih. Ring peternak kali ring BNR ada berapa ekor banyak ya? Itu sama. Mana lagi? Berapa Mas Riki yang trotol jantan double ring? Ini cukup 800.000 Mas.
Harganya 800.000, harganya tapi masih bisa nego. Ini acer ya. Oh, ecer. Oh iya. Lebih murah kalau. Jadi grosir lebih murah ya. Enggak, kalau ecer masih bisa nego apa harga itu pas? Harga pas kalau ambil satu ya. Harga pas 800.000 ya. Oke. Oke, nah ini ada yang namanya burung murai. Yang dewasa gacoran ekor berapa Mas Riki? Standar. Ini ekor standar ya. 15. Yaitu ekor 15 16 cm. Berapa Mas Riki harganya? Ini 1.150. Hasil takaran harganya 1.150.000 aja. Nah Mas Riki, di sini juga ada burung murai yang ekor berapa ini? 17 cm Mas. Kalau ini ekor 17 cm. Nah untuk ekor 17 cm ini usianya berapa Mas Riki? Ini udah deker ya. Udah deker. Berapa ini yang mapan kayak gini? Ini 1.250. 1.250.000. Oh bunyi nih. Berani dia ya sama kamera ya. 1.250 aja. Cih. Gelap sih. Jarang-jarang. Oh, jadi udah bunyi tinggal kondisiin aja Mas Riki ya. Tinggal dikondisikan. 1.250.000. Ya. Yuk. Ini ada yang namanya burung murai nota gacoran ya ekor 18 cm Mas Riki. Ya. Ini tinggal dikondisiin aja nih, tapi dari wih, burung enggak liar enggak jinak ini. Ya. Jadi di sini bervariasi, ada yang jinak, ada yang enggak, tinggal selera aja Mas Riki ya. Tuh, tapi ini tangkaran loh, bukan hutan Mas Riki ya. Tangkaran nih. Berapa ekor 18 cm Mas Riki? 1.400. Harganya di angka 1.400.000. Nih burungnya nih kalau mau tahu. Tuh ya. Nah ini ada burung murai gacoran juga nih yang ekor 18 cm. Harga sama Mas Riki yang tadi disebut 1.400. Ekor 18 cm 1.400.000. Kalau ini yang enggak terlalu liar ini. Nah, teman-teman di sini ada burung murai yang nota ekor berapa Mas Riki? 19 cm. Turun. Nah, ini ekor 19 cm ya. Usia berapa Mas Riki? Ini masih pastel. Ini masih pastola nih. Berapa harganya Mas Riki? Ini 1.500. Ekor 19 cm 1.500.000. Nah Mas Riki, ini ada yang namanya burung murai ekor berapa Mas Riki? Ini ekor 20 cm Mas. Ini ekor 20 cm. Jadi kalau ekor 20 cm berapa Mas Riki? 20 cm 1.600. Ekor 20 cm harganya di angka 1.600.000. Usia pastol. Pastol. Nah, teman-teman ini ada yang namanya burung murai ekor berapa Mas Riki? Ekor 21 cm. Ini yang ekor 21 cm. Berapa Mas Riki? Oh, ini promo kenapa? Tahu Mas Toninya suruh promoin yang ini ya. Khusus yang ini ya. 21 promo berapa ini? Ini yang normal kan 2 juta, ini 1.8. Normalnya 2 juta, ini dipromokan jadi 1.800.000. Tapi sehat kan? Oh, sehat ya. Nah, Mas Riki, di sini ada burung murai ekor berapa ini? Ini yang 21 atau jackpotnya Mas. Jadi ini murai ekor 21 ada jackpot. Woi, jackpot apa ini? Mana? Apa sih? Para kelihatan Mas Riki. Oh, ada jackpot belorok di punggung, di bahu.
Jadi ada jackpot belorok di bahu, berapa ini ekor 21 belorok? Yang ini 2 juta, Mas. Kalau yang ini 2 juta aja ya. Oke. Mas Riki. Iya. Selanjutnya kita akan review namanya burung murai batu yang muda hutan ya. Hutan ya. Jadi murai MH ini informasi dulu, asalnya dari Sumatera, Lampung, apa Bohor, apa dari mana ini? Kalau MH yang dari ini dari Aceh apa dari mana ini? Dari impor, Mas. Jadi di sini impor punya ya. Yang penting intinya adalah non gembung dan bisa di dilombakan. Dilombakan. Tentunya kita mulai dari yang mana nih? Dari yang betina ori ya. Emang betina hutan ada nih? Hutan ada. Ya. Ini betina hutan asli. Asli ori. Berapa betina hutan ini? Ini 300 ya, Mas. 300 aja. Jadi betina hutan 300.000. Oke. Ini juga ada. Ada lagi. Yang tua sama lah. Oh, kalau ini yang tua. Hmm. Ini sama. Sama. Oh iya. Liar banget ya. Nah, di sini juga ada murai yang hutan trotol jantan. Ori jantan kalau ini, Mas. Ini asli hutan ini, benar enggak? Ori. Cuman impor ya. Cuman impor ya. Impor. Berapa ini? Ini karena barangnya masih susah, Mas. Ah. 1.200. Jadi harganya 1.2 aja ya. Oke. Nah, selanjutnya Mas Riki. Ada juga murai MH yang kategori body big ya. Body big. Kita dari Bondol dulu, Mas Riki. Di mana Mas Riki yang Bondol? Ini ya. Bondol sama Bukung di sini sama apa beda harganya? Lebih beda, Mas. Lebih murah yang Bondol ya. Jadi kita dari yang murah dulu yaitu yang Bondol ya. Tentunya kalau MH di sini burungnya bahan belum ngepur kelamin jantan. Mana lagi yang Bondol? Di bawah ya. Banyak sih itu ya. Kalau di sini baru dibongkar makanannya apa ini? Kalau di sini dikasih itu sih, Mas. Apa? Lalu sama jangkrik sama ulek sih campur, Mas. Jadi dikasih fur halus ya. Tentunya utamanya serangga. Serangga ya. Utamanya serangga dari ulat Hong Kong dan jangkrik. Mana nih? Rada sulit ya. Tuh di pojok ya. Ada lagi, Mas Riki? Bondolan. Jadi yang bondolan ini soknya melimpar ya, melimpar wah ini tuh. Memang liar-liar ya. Liar kan. Berapa Mas Riki? Nyarinya yang liar gini bagus. Oh, jadi ini tips dari Mas Riki kalau hutan nyarinya yang liar ya. Jangan yang jinak. Jangan yang jinak. Yang bondol 700.000 aja, Mas. Yang bondol body? Body big ya. Big 700.000. Terus yang di atas bondol Bukung? Nah, ini yang Bukung ya, artinya Bukung itu buntut kurang, maksudnya ekornya nggak lengkap ya. Tapi kalau dari panjang pendeknya nggak tahu ya. Tahu, Mas. Tahu ya. Yang panjang nggak ada. Campur ya. Tuh, mana lagi ini ya? Nih. Yang Bukung-Bukung nih. Kelamin jantan bahan belum ngepur. Body big. Sampai bawah lo. Banyak Mas Riki ya? Banyak. Ini berapa Mas Riki? Harganya nih. Kalau yang Bukung biasanya 800, sekarang 775. Jadi normal 800, sekarang 775. Oke. Terus yang mulus kali ya? Mulus. Mana Mas Riki yang mulus? Di mana? Jadi yang mulus juga ada ya. Yang mulus juga ada ya. Ini yang mulus ya. Yang mulus-mulus banyak nih. Emang liar-liar loh, enggak ada yang jinak loh. Mas Riki kalau megang MH ingat zaman dulu ya. Nah, ini loh. Bisa di unboxing kali Mas Riki, dua ekor. Bisa buat Mas. Bisa ya. Oh, gede-gede bodinya nih.
Oke, ini kita unboxing aja teman-teman ya. Dari mata kanan kiri. Bagus Mas Riki. Aman. Perut gimana perut? Kaki-kaki, kuku-kuku, dengkul. Bagus. Pola ekor Mas Riki. Pola ekor. Non gembung. Gembung. Woi, mantap. Mantap, mantap. Coba dilurusin Mas Riki. Oke, naikin lagi Mas Riki. Dempetin dikit. Ekor putihnya madepin depan aja. Nah. Jadi Murai MH non gembung, body big. Yang dulunya jutaan, sekarang cukup ratusan ribu. Tepatnya di angka 900.000. 900.000 bebas pilih panjang ekor. Oke, lanjut Mas Riki. Stok dari depan kita sampai sana ya. Yang murah ada yang murah. Oh, yang murah ada di sono yang murah. Jadi yang paket murah meriah ada di pojok ya, ada di belakang nih. Mana Mas Riki? Bisa ditunjukin Mas Riki. Yang murah meriahnya di mana? Oh, ini nih contohnya nih. Kenapa murah nih? Minus, Bos. Minus kurus. Apa? Kurus. Mata. Satu lagi. Kurus. Kurus dikit. Oh, dikit ini, kurus dikit. Jadi di mata aja ya. Iya. Mata sebelah bagus enggak? Aman. Aman ya. Berapa Mas Aldo? 500.000 Mas. Oh, harganya 500.000 ya. 500. Oke, nanti malam kemana nanti malam nih? Biasa. Oh, biasa. Nyanyi. Ini juga ada ya. Kalau ini apa Mas Riki? Itu. Kendalanya nih. Sama. Kurus. Kurus juga. Tapi ekor panjang ini ya. Ekor panjang. Lumayan lah ya. Body gede 500 juga. 500 juga. 500.000 aja ya. Oke. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.